Kongres Wanita Indonesia adalah federasi 91 organisasi kemasyarakatan atau ormas perempuan. Lahirnya KOWANI bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan atas inisiatif 7 organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia, yaitu Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Aisyah, Young Islamington Bond bagian wanita, Wanita Katolik dan Young Java bagian wanita. Kongres Perempuan Indonesia ketiga tahun 1938 di Bandung menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Keputusan tersebut dikukuhkan dengan keputusan Presiden RI nomor 316 tanggal 16 Desember 1959 tentang hari-hari nasional. Ulang tahun KOWANI dan hari pergerakan perjuangan perempuan Indonesia Raya merdeka. Merdeka. Pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2014, KOWANI menetapkan visinya menjadi jejaring perjuangan, persatuan, dan kesatuan yang kuat di antara organisasi perempuan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat, dan bermartabat luhur, berkesetaraan, dan keadilan gender serta demokratis melalui tata kelola secara baik dan benar. Program unggulan KOWANI periode 2014-2019. Inovasi, kreasi, sehingga mampu memberikan nuansa lainnya berubah yang akan lebih semakin terbaru melalui kreasi-kreasi dan inovasi yang tiada akhir. Turunkan angka kematian ibu. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian KOWANI sebagai federasi ormas perempuan terhadap tingginya angka kematian ibu. Kampanye ini diselenggarakan dalam rangka hari ibu. Pada tahun 2015 dan tahun 2016, kampanye kemerdekaan hati diikuti oleh kurang lebih 6.000 perempuan Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat. Pembangunan kesehatan di Indonesia hanya bisa tercapai dengan ditopang oleh pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Penanggulangan penyakit tidak menular harus didukung oleh semua masyarakat di akar rumput dengan adanya gerakan hidup sehat. Kajian RUU PRT dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual. Di tingkat global, KOWANI tergabung dalam organisasi internasional, antara lain, pada tahun 1973, KOWANI menjadi anggota ICW atau International Council of Women. Pernah menjadi presiden ICW pada tahun 1994 hingga 1997. KOWANI sebagai pemrakarsa berdirinya AKUWO atau ASEAN Confederation of Women Organization yang beranggotakan 10 negara pada tahun 1981 serta menjadi presiden AKUWO yang pertama pada tahun 1981-1983, kedua tahun 1996 hingga 1998, serta ketiga tahun 2010-2012. September 1998, KOWANI mendapat pengakuan PBB dan diberikan spesial konsultatif status pada UN ECOSOC.